karena dihantar disatukan guru TPQ dan kepala sekolah Jakarta Gumai. Baiklah, ada susunan acara para tim menjadi sekretaris Gumai 15 April 2018 yang pertama, pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 pembacaan doa, 4 laporan dari ketua panitia pelaksana, 5 kata sambutan dari ketua BKKPA, 6 slideshow foto ayat Al-Quran, 7 kata sambutan dari penasehat BKKPA, 8 kata sambutan dari kepala kantor Kementerian Agama Kota Gumai. Sekaligus untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk di acara yang kedua, mari kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Sarden Hirfandi, santri dari Baitul Quran, kepada Sarden Hirfandi, pemuda tempat. Surah Al-Fatihah.
kira-kira kalau cara tempuh dari sini mungkin 40 km kurang lebihnya. Ini adalah sebuah lembaga pondok pesantren alumni Gontor yang menjadi lembaga pendidikan KMI Tafsir. KMI Tafsir itu maksudnya apa? KMI Tafsir itu artinya KMI Quran yang diambil dari Gontor, kemudian kurikulumnya dipadukan dengan kurikulum dari Kementerian Agama dan juga dipadukan dengan kurikulum Tafsir. Jadi kalau nyantri dari Al-Quran itu nyantrinya dapat kurikulum Gontor, dapat pula kurikulum Quran dan juga Tafsir Quran. Peserta lebih dari 200 orang secara detail, karena terus ada yang datang saya tidak bisa menyebutkan pastinya, cuma data terakhir yang tadi malam kita terima ini sudah mengatakan banyak. Ini menunjukkan semangat kita warga Dumai, menunjukkan besarnya cinta kita terhadap Al-Quran. Kaget ya? Karena kalau limahan bangganya nanti mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya, bagaimana yang limahan itu jadi saturan. Kami sudah ngobrol bersama Ustaz Marsi Esan. Ustaz, undang saya kapan-kapan lagi untuk melanjutkan program ini. Insya Allah kami dari Lidl Koran sudah bersepakat dengan beliau. Ini akan mencoba menerapkan sistem super tahfidz. Karena yang saya dengar dari beliau, super tahfidz itu tidak mengganti metode menghafal Quran apapun. Mau metodenya bentuknya apa saja, ada yang metode metode klasikal, ada yang metodenya yang filosofi, yang ngambilnya pengalaman dari setiap guru. Itu semuanya menurut super tahfidz tidak masalah, karena bukan mengganti metode, tapi yang paling penting menurut super tahfidz, menurut ini tangkapan saya, yang paling penting adalah bagaimana semua metode itu berjalan kalau kita memahami cara parentingnya. Jadi ternyata ada pula hubungannya menghafal Quran sama parenting. Parenting itu pola asuh. Nah, ini dia yang menarik, sehingga maka yang cocok hari ini untuk hadir memang satu para guru dengan para menghafal itu jangan yang sudah besar-besar begini. Kita ini menghafal Quran itu dulu saya menghafal Quran sudah mulai sedang ya, saya sedang menghafal Quran, tapi memulai ya saya menghafal Quran sudah tamat ke SMP. Ada yang sudah tambah ke tamat pondok. Dewasa ini anak-anak kecil, kemarin kita ngadakan rumah tamu di Pondok Baitul Quran antara SD, MDA, SMA, pesertanya lumayan, 120 orang. Artinya sudah mulai anak-anak kecil semua menghafal Quran. Nah ternyata nanti beliau juga yang akan membahas, sudah mulai ada tiba aja kan. Ternyata bisa juga sejak lahir langsung Al-Quran. Mungkin enggak? Ada tanya dulu. Makanya contoh juga bagi calon-calon orang tua untuk pelatihan kepada dan saya remaja. Ini saja sebagai mukadimah dari laporan dari panitia serta penyelenggara. Terima kasih atas dukungannya kepada semua pihak, kepada BKKPA, kepada kelompok kerja pendidikan Al-Quran, kepada Basnas, kepada pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Komar kami, DKKPA, memastikan sebuah pihak keuntungan dan semakin mantap
berjumpa dengan beberapa ini ada yang mau bekerjasama dengan PKK. Foto peserta sudah dilihat ini mengatakan pernah lupa, tapi tidak tahu sasarannya. Siapa sasarannya? Kalau kewajiban kita boleh kita ketemu malam kita
tahu, tahu ya, kurma dan kopi. Jadi maka jadilah kota Dumai terbaik dunia. Mencucur air kata Bapak Hasim Dermis ketika dia membuka telah dirangkan Pak Dermis di kompet kemarin. Masih ingat kalau Bapak ya? Ada tulisan yang apa kali? Ada kan? Jadi nanti kalau tidak disiapkan, jadi kurang tiba kepada operator yang telah diadakan pelatihan di kompetenai. Mari sama-sama kita menyiapkan tugas kita sebagai pemenang telepon. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan BKKPA mengadakan pelatihan. Tujuannya yaitu yang pertama, agar guru-guru peserta yang lihat pada hari ini bisa mengajarkan sebuah kritis dan kepada dari jam 10 sampai jam 4 baru habis. Jadi waktu yang sesingkat-singkat ini kita menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk menimbang ilmu. Ini gratis loh. Dan dua kali alhamdulillah, dua kali BKKPA mengadakan pelatihan bagaimana kita mau membudaya. Gratis, inilah perjuangan BKKPA untuk mengakuntasinya sedikit. Karena inilah sebenarnya dari kita. Jadi Sultan Muhammad setelah ini nanti setelah pelatihan ini sampai habis tidak ada yang meninggalkan tempat. Karena ini ilmunya paling dicari sampai ilmu aplikasi benar-benar bukan ilmu tambah karena dicapai cuma dua. BKKPA mengadakan cuma yang menyediakan cuma sertifikat dengan komisi yang konsumsinya tadi. Surga bagi semua. Buat kita bersama kita menenangkan seminar sampai jam 4. Itulah abang pendengar. Dan itulah perjuangan kita sekarang untuk guru-guru PPU dan untuk kepala sekolah PPU sekolah ini. Penasihat yang kita menyambung dan juga Bapak Hades sebagai orang tua
kamu kan tidak tahu. Jadi oleh sebab itu beliau akan membagi
ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat kita terima dengan baik dan kita amalkan. Dan kami harapkan supaya pelatihan ini kita ikuti dari awal sampai akhir. Kalau menurut jadwal ini nanti akan selesai sebelum asar. Sebelum asar, mudah-mudahan. Alhamdulillah, ini dia yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang terkait dengan anggaran yang ada di Kementerian Agama.
hasil untuk ke depan, mudah-mudahan kami menggunakan yang di rumah tadi. Karena kita sudah menggunakan bagaimana caranya memicu jumlah guru, memicu lembaga dan individu di kota dengan ini adalah melalui teknis yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama. Tadi disampaikan oleh struktur dana bagi rumah, memang ada Pak. Dan ini salah akan bergulir. Tahun ini bergulir untuk membangun namanya SBSN. Surat berharga syariah negara itu lebih 100 triliun yang dana haji itu. Mungkin kalau bahasa kita ini kemana uangnya itu disimpan? Berapa bunganya itu kalau dihitungnya itu? Triliun Pak, ratusan triliun. Tahun ini itu saya akan membangun apa namanya bukan kalkar, tapi untuk apa namanya untuk apa namanya pernikahan itu balai nikah. Jadi balai nikah Bumi Kota sekarang dibangun satu kantor Pak itu 2,6 miliar satu kantor. Seperti apa nanti kantornya kita lihat. Dan tahun ini juga itu SPSN mengalir kepada balai nikah kalian. Salah ya kita, mudah-mudahan kalau tidak dari 2018-2019 itu akan mendapatkan dana SPSN. Dan ke depan akan merambah ke Pondok Pesantren. Saya sampaikan sama Pak Nur, sekitar pemerintah. Ini ada tahun politik Pak, 2018-2019. Ini Pondok Pesantren yang akan diangkat oleh Presiden kita. Maka anggaran di Direktur Pondok Pesantren di Jakarta, Kementerian Agama itu berlipat-lipat anggarannya mulai-mulai yang 2T sekarang sudah sudah untuk pondok pesantren. Dan alhamdulillah untuk Mei 3 pondok pesantren Salafi itu mendapatkan bantuan ada rehab dan pembangunan untuk asrama. Insyaallah sudah kita katakan sebelumnya beberapa hari yang lalu dan kita sendiri sendiri alhamdulillah untuk TPU ya, mudah-mudahan yang penting diperjuangkan oleh Ibu Irma dari kita. Benda ini akan menyumbang untuk TPU, PDTA, dan Makassa itu kurang lebih 1,5 M. Dan kita Kementerian Agama menyumbang lagi untuk Dinas Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum itu 6,5 M saya kelola itu untuk akhir apa? Sertifikasi. Jadi ada timbang balik dan insya Allah untuk terdepan Pak Nur, Bima kita sudah sepakat dengan kasih di agama untuk guru-guru yang ada di pondok pesantren kita akan satukan guru madrasah, guru TPU, guru PDTA dan guru pondok pesantren akan sama mendapatkan bantuan dari insyaallah. Kemudian ini terwujud karena sebentar lagi saya akan mengubah definisi perwakilannya. Kalau perwakilannya sudah dimasukkan guru pondok pesantren insyaallah akan masuk. Dan ini menjadi tugas kita. Jadi sekali lagi kepada ibu apa yang disampaikan dari sebelumnya, harapan-harapannya dan oleh sebenarnya itu menjadi harapan kita, harapan kami kepada kantor Kementerian Agama. Karena mungkin waktu, jadi sekali lagi kita ucapkan selamat datang pada struktur, mudah-mudahan di rumah Pak akan digunakan sebaik-baiknya oleh kita. Sudah dikalkulasi oleh penasihat tadi kalau kita memiliki ini sekitar 2.000 sekian yang akan dilakukan. Mungkin sekarang sudah banyak. Kalau saya dulu kuliah di Bandung, ada instruktur dari PTSI Pak, bagaimana cara menghafal ayat Al-Quran. Hanya saya dikasih rumusnya 1-1-1, 2-2-2-2, 1-2-1-2-1-2, kemudian 3-3-3-3, kemudian dari 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Itu rumus dulu dari PTSI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa terus satu ayat itu? Dua, duanya. Allahu Samad, Allahu Samad, Allahu Samad. Terus yang mana? Dan satu, apa? Satu dua, tiga pun, satu dua. Allahu Akbar, Allahu Samad, Allahu Akbar, Allahu Samad. Apa itu? Baru yang ketiga. Lamjari, balamula, lamjari, balamula. Terus apa? Baru satukan lagi. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar, Allahu Samad, lamjari, balamula. Baru empat. Jadi kelas seterusnya untuk menghafal rumah ada satu trik yang saya memang sudah diterangkan ketika di sana. Dan ilmu ini memang tidak ada teori apa segala macamnya, bukunya tidak ada, hanya disampaikan begitu saja. Dan ini sudah ada yang melalui
dekat guru-guru saya ketika itu. Jadi ya sama, memang saya karena dasarnya dari dulu ketika bergabung dengan guru-guru seperti ini, saya rasanya membawa dari guru lagi rasanya. Dengan lulusan dari Bismillahirrahmanirrahim dengan total sebanyak habis dan di kelas berapa itu sebanyaknya dinyatakan dibuka.